guys, balik lagi di konten gue. Kali ini nih konten pagi ya guys. Ini jam 6.20. Kali ini gue mau nge-review. Tadinya gue mau unboxing, tapi gue nge-review aja. Jadi gue baru banget punya CST nih, CST baru gue. Ush, galak ternyata guys. Ini CST yang bukan bakat cerah lagi, tapi sangat cerah. Menurut gue dicerah banget sih. Tuh, kalian bisa lihat, gua angkat aja kali ya biar kelihatan. Tuh, dia cerah, tapi sayang masih banyak hitam-hitamnya seperti ini nih. Ini kulit-kulit mati yang nempel. Cuman bisa dibersihin lah, easy bersihinnya. Tuh, dan dia cukup galak. Dia cerah banget guys, lihat aja kerapas bawahnya aja merah begini. Keren sih. Jadi ini CST gue, ini bukan progresan gue, ini gue beli udah jadi ya. Kalau yang masih gue progres nih ada, gue namain Pekom Junior 2. Nih dia, Pekom Junior 2. Insya Allah nanti gedenya bisa secerah ini sih warnanya. Ini karena masih baby, jadi udah cerah sih, cuman masih, ya masih. Kalau dibandingin sama anak ini beda jauh banget. Beda jauh banget. Wah, ini Pekom Junior 2 bagus, cukup bagus. Dibanding sama ini gue namain Sakom ya. Sakom, dia warnanya cerah banget sih, dan ini masih diproses diet, belum dikasih makan, sambil gue nyari pakan yang bagus buat dia. Keren banget sih, luar biasa ini. Ini CST, gue punya 2 CST sekarang. Nantinya mungkin bakal ada AST maybe, atau FST mungkin. Kita lihat aja ke depannya sih. Nah ini CST yang, ini CST normal ya guys ya. Normal, cuman cerah. Cuman sayangnya masih ada hitam-hitamnya gitu. Itu hitam-hitamnya itu karena efek dari kulit mati yang menumpuk. Bisa digosok begini, cuman agak susah sih. Apalagi dia galak begitu ya. Tuh, belakangnya kan selesai digosok pakai jari, kan mendingan tuh agak kelihatan putihnya. Nah, ini kita masih perlu bersabar. Kenapa bersabar? Karena kulit mati di CST enggak kayak kulit-kulit pada ular. Kalau kulit mati di kerapas nih, apalagi ini udah lama ya jarang digosok ya. Ini perlu kesabaran khusus dan treatment khusus buat nantinya bakalan tambah cerah, tambah bagus. Makanya sebenarnya kalau yang bagus itu kita nge-treatment dia tuh dari ukuran-ukuran segini. Kenapa ukuran segini? Karena kulit matinya masih gampang buat diangkat. Pakai jari pun bisa. Ini kan udah kelihatan tuh cerahnya ya kan. Ini nol efek ya. Nol efek sama sekali. Cerah aja juga udah kelihatan, cuman emang belum putih. Entah nantinya bakal jadi bakat cerah. Apa entah nantinya bakal jadi cerahnya lebih ke arah warna putih atau ke warna merah. Itu masih perlu beberapa progres yang kita lihat ke depannya. Tapi kalau ini mah kita udah ngelihat basicnya warna putih dan udah tinggal ngelanjutin aja. Ini tuh CST yang cukup bagus dan cukup mahal. Seperti ya ada kualitasnya lah, karena dia udah jadi sebenarnya. Cuman sayang aja masih banyak hitam-hitam seperti itu. Cuman kalau hitam-hitam begitu gampang lah, yang penting kita udah ngelihat basicnya warnanya putih. Hitam-hitam begitu nanti juga seiring berjalannya waktu bakalan hilang, karena kita gosok, kita kasih makan, dan kulit matinya juga bisa terangkat. Dan ada beberapa cara juga buat ngangkat kulit mati yang gue pelajarin. Dan yang terutama banget, gue sebenarnya gue lagi mesen sikat gigi ya. Sikat buat kura, karena sikat ini itu cuman berfungsi di baby. Kalau di gede begini kurang berfungsi ya. Sikat-sikat gigi begitu kurang berfungsi. Jadi gue beli sikat yang agak gede buat bersihin kura-kuranya, buat bersihin kerapasnya. Nah ini nantinya bakalan gue sikat terus. Gak setiap hari juga sih, tapi ya pasti gue sikat.
Dan juga ini rencananya mau gue bersihin dulu airnya. Airnya gue bersihin, bocahnya gue sikatin dulu sedikit, gue gosok juga pakai tangan nantinya. Kedepannya ini banyak banget sih progres-progresan gue, tapi untuk sementara dua dulu gue progres CST dulu aja, progres kura-kura. Mungkin nantinya bakalan ada AST, mungkin nantinya bakalan ada Varanus-Varanusan atau retik-retik, Balpaitan segala macem. Cuman untuk sekarang gue berfokus ke CST dulu. Kenapa gue berfokus ke CST dulu? Karena cukup gampang buat ngeprogres CST ya. Jujur aja CST gue dari hitam aja bisa jadi kayak gini nih. Tuh kalian lihat ya, basicnya udah merah. Dia agak sedikit berbeda dibanding temannya ini, si Sakom. Kalau Pekom Junior ini dia lebih ke arah merah, tapi kita nggak tahu ke depannya, soalnya semakin kita ini. Nah, seperti biasa gue itu make pelet andalan gue untuk bikin cerah, Turtle Red, yang gue beli dari Wakubeu. Gue beli dari Wakubeu dan ini cukup worth it sih menurut gue. Karena gue setiap CST ini gue selalu pakai pelet ini. Gue gak jual ya, tapi kalian bisa hubungin langsung Wakubeu buat pelet ini, Talter Red ini. Waduh, jatuh guys. Untuk Talter Red ini masih di kisaran harga yang cukup murah sih untuk sekelas pelet progres yang udah gue cobain sendiri. Tapi jujur ini emang gue cobain sendiri, gue gak melebih-lebihkan karena emang gue nyobain sendiri dan gue merasakan efeknya sendiri, bukan cuman di kura, di kura-kura CST ini. Bahkan gue nyobain ke ikan, di Blue Pulcra gue nyobain di ikan untuk peletnya. Dan baru berapa kali gue cobain, warna birunya udah mulai naik. Tuh, warna birunya sudah mulai naik pakai pelet untuk kura-kura. Mungkin karena dia mengandung spirulina, jadi warnanya cepat kelihatan ya. Birunya kelihatan, yellow spotnya juga kelihatan. Cuman sayangnya yellow spotnya kurang rapi aja sih. Nah, kita balik lagi. Nah, ini saya Sterosa. Dia udah agak sedikit keluar mentalnya, tapi belum bagus seperti yang pada umumnya aja. Nah, oke, kita lanjut lagi ke CST karena ini konten CST bukan konten ikan, jadi jangan melenceng dulu. Nah, ini baru banget sih, baru banget kemarin malam. Hari ini gue kontenin dan hari ini juga upload. Ini upload di hari yang sama. Bus, luar biasa. Nah, jadi dia ukurannya masih 11 sentian kurang lebih. Tapi kalau misalkan diukur sama panjang kepala ke ekor, mungkin sekitar 15-20, mungkin 20-an. Tapi karena kalau dikura itu ukurnya cuma kerapas, jadi sekitar 15 cm. 11 cm. 11 cm. Dan kalau untuk pakan sih gue belum tahu ya, ini bakalan pakai pakan apa. Kalau pelet yang Turtle Red yang biasa gue pakai itu kan kecil ya ukurannya ya, nggak bakal bisa ke dia. Tapi nanti mungkin gue bakalan coba tanyain dulu ke Wakubeu pakannya gimana, pakai apa, karena gue belinya juga di Wakubeu dan gue lupa nanyain pakannya. Tapi dia pas kemarin sih gue sempet nyenggol-nyenggol pakannya, kira-kira pakannya bagus gimana, apa pakai udang apa gimana. Tapi dia masih bilang itu lagi dipuasain, mungkin nantinya bakalan ada operan-operan pakan. Keren sih, cukup keren menurut gue. Cuman tinggal nihnya aja nih sedikit. Aduh, seperti biasa dia CST ya guys, snapping turtle. Cerah guys, cukup cerah. Wah, ini keren banget sih snapping turtle gue yang cukup keren. Terus,
Oke, mungkin segitu aja konten gue kali ini. Review-review sedikit tentang CST. Tadi gak pengen unboxing, cuman gak jadi unboxing karena udah gue buka dari box ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dadah.